Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello guys. Apa khabar semua? Harap anda semua baik-baik di luar sana. Okay geng, pertama kali saya minta yang mana belum subscribe channel saya, tolong subscribe channel saya dulu dan like. Jadi konten hari ni saya nak tunjuk cara pasang Monorec GV ke LCFI V8 . Sebelum saya tunjuk cara pasang, saya nak review dulu selepas pasang. Nampak gaya LC tu macam mana lepas pasang Monorec GV. Jadi geng, motor selepas pasang Monorec memang dah nampak gempak dah. Cuma yang nampak pelik sekarang ni box dia tu terlalu besar. Kalau boleh ikutkan saya, kalau tanya saya, saya suruh pakai yang kecil sebab customer ni nak pakai yang besar. Jadi kelebihan Monorec ni, dia Monorec design baru . Monorec ni design baru, GV daripada GV design baru. Dia ada LED belakang, lampu belakang dia ada, wire dia ikut sini macam ni je. Kita ikut manual dia juga. Jadi lubang tu, bracket tu kan memang kena tebur lubang . Tengah-tengah tu kena tebur lubang macam tu. Nanti saya akan tunjuk cara pasang dia, cara tebur dia pun saya akan tunjuk dekat mana, area mana. Design dia macam ni, boleh tengok. Dan juga kalau ikutkan saya, jangan pakai jenama lain, pakai jenama GV lah. Kalau pakai jenama lain memang tak tahan, boleh senang patah. Jadi bahagian dalam ni, skru empat-empat ni tak boleh pakai original . Kena pakai yang dia bagi tu daripada GV. Bahagian dalam yang potong tu, kejap lagi saya akan tunjuk cara, masa nak tunjuk cara pasang tu akan nampak. Jadi sampai sini saja review daripada saya. Yang mana tak faham boleh komen, yang mana nak tahu apa-apa boleh komen juga. Dan juga yang mana nak datang kedai kami pun boleh, Kampung Pandan Motor, area Kampung Pandan . Okey geng, kita kembali ke cara pasang Monorec GV pula. Itu kotak Monorec GV. Bos tengah buka. Mula-mula saya ingat saya nak buat unboxing dulu sebelum dia buka tu, tapi dah macam ni. Bos nak cepat. Terpaksalah saya shoot macam ni je. Apa yang ada dalam tu pun nanti kerja lagi korang akan tahu, sebab masa tu saya akan pasang sesuatu kan. Jadi daripada GV dia dah bagi dia manual dia. Sebelum apa-apa, sebelum nak pasang-pasang tu, tengok dulu betul-betul manual dia. Kadang-kadang benda baru kita tak pandai pasang, kita mesti kena tengok manual. Dan kalau dah pandai pasang dua kali tu, dah tak payah tengok manual dah. Tutup mata je pasang. Itu dia set skru dia dengan bracket yang kena tebur tu. Bracket nak pasang yang kena tebur tu. Saya dapat jugalah sedikit masa untuk unboxing. Itu pun ini apa yang tu, apa bracket box tu dan juga dua batang besi. Tak boleh nak unboxing pula. Ini nanti terlepas pandang kat sini pula. Kena buka apa spoiler tu, kena buka . Buka spoiler dulu. Ambil skru yang GV bagi 4 batang untuk spoiler tu, tak boleh pakai yang original . Kena pakai yang GV bagi tu. Sebab dia panjang sikit. Yang original dia kecil. Pendek, bukan kecil, pendek. Skru warranty yang tengah buka tu pun kena tukar, masuk yang GV bagi memang panjang sikit. Dan juga sekarang ni kita nak pasang Monorec kiri kanan dulu. Lepas tu baru kita ukur bracket tengah tu. Nombor pelik tu dah tak guna, dah tutup. Sepatutnya dari awal lagi kena tutup tu. Bahagian ni lah paling susah nak potong. Nak ukur dia tu, potong senang je. Nak ukur dia tu, nak potong ngam-ngam tu. Jadi bahagian ni dah paling susah, semua nak tahu bahagian sini je kan. Jadi ni kalau nak potong tu, kena potong cara macam ni . Korang tengok betul-betul. Tak cukup besar, kena tebuk lagi sikit, besar sikit.
Okey, anda boleh tengok bahagian bawah ya. Bahagian bawah itu setakat lubang besar macam ni je. Ah, dan juga dari atas pula lubang besar ni je. Ah, tengok. Tengok ukuran tangan saya tu. Lepas dah pasang siap semua tu, baru kita akan pasang bracket box. Ah, sebelum tu lepas dah pasang bracket box, baru kita akan pasang wire tu. Wire tu untuk lampu brake, yang lampu brake ni nanti ikut wire lampu brake saja. Setiap formen dah tahu dah, yang tu saya tak perlu ajar kan. GV box pula. GV box ni paling besar eh. Dalam GV box ni, yang ni paling besar. Ada lagi besar kot. Mungkin jarang pakai. Dia ada satu, dia akan bagi kunci spare eh. Dia bagi dua, satu untuk spare. Okey, selepas semua dah pasang, skru semua dah pasang, pasang cover skru tu eh. Ada plastik-plastik dia akan bagi dari GV tu. Sekarang pasang box. Selepas pasang box, saya nak tunjuk lampu LED tu. Lampu brake LED tu. Dah siap pasang wire tu, kemas dulu dengan kabel tie. Cara ini je ada, cara lain tak ada dah. Memang ada cara ini, dalam menu pun dia tunjuk macam ni juga. Ni lampu brek dia eh. Lampu brek dia tu dia tak ada lah klik-klik, tapi nyala macam tu je. Jadi dah siap pasang dah box. Jadi saya tak perlu buat review lagi sebab saya dah buat review awal video ni. Jadi setakat sini sajalah video hari ni. Yang mana belum subscribe channel saya, harap anda subscribe channel saya. Kalau video ni ada bermanfaat, harap kongsi video ni dan share, like dan juga tekan loceng ya. Assalamualaikum.